Berhenti kulineran bebek dukom guys, bebek mewah mepet sawah, ada opor ada goreng di sawit belali, ayo ikuti keseruannya, ayo. Yes, kita boleh nggih Bu mriki nggih anu mau lihat niat neng dapure bebek goreng sinten Bu? Bukom mriki yang pulang kampung nih silakan mampir di bebek goreng Bukom nih, ini bebeknya prosesnya nggih enten opor kali bebek goreng sepuluh pinten Bu? 35 35 guys silakan murah meriah brojos bebek mewah mepet sawah, ya ikutin ya. Bebek nggih Bu. Ini kalih jam ya, pinten jam Bu? 2 jam. Kalih jam 2 jam guys. Di sini ini pinten ekor sakniki Bu? 45. 45 ekor bebek guys. Wow, banyak banget nih sekali masak 45 ekor. Niki ngepake napa Bu? Kayak bakar nggih. Niki tungku nih guys. Bebek mewah mepet sawah. Di desa mana nih Bu? Pundung Jenglong sawit Delanggung Boyolali. Silakan datang ya. Nih bebeknya. Besar nih. Ini dada, ada ati ampela, ada kepala juga nih. Tempatnya ada. Ini mewah, mepet sawah, guys. Nih, kita mau makan dulu ya. Makan kita. Nih, guys, nasinya nih satu keting nih, guys. Nih, nasinya putih banget ya, masih panas nih. Wow. Oh, mau seberapa sayang? Kita makan dulu. Kita makan lagi. Mau yang goreng apa yang opor? Ini yang goreng guys, nih. Tadi sekali masak guys, satu tungku 45 ekor sekali masak guys. Pakai kayu bakar. Nih, istimewanya di sini masaknya masih pakai kayu bakar guys. Nih, bebek yang diopor. Nih bebek yang diopor guys. Ini ada bumbu santannya, ada bawang goreng juga nih tuh. Segini nih satu porsi sama nasi, 35.000 saja guys. Silakan ya kalau lewat sini di Sawit Boyolali mampir di Bebek Bukom. Silakan ditunggu.
Kamu mau apa sayang? Yang mana? Yang goreng atau yang opor? Yang goreng. Nih ambil sendiri yang mana maunya. Nih yang goreng. Anak-anak suka juga bebek guys. Jam berarti mau opor nih. Nih opornya nih potongannya besar-besar banget nih guys nih. Tuh. Segini besar-besar nih yang dada nih kita coba ya. Kita coba belah saja. Nih kuahnya nih. Lembut banget nih guys nih. Tuh. Lembut banget. Selembut hatiku padamu, guys. Makan kita. Lembut banget, guys. Potongannya besar-besar. Kita oplok-oplok pakai nasi. Gila-gila rasanya. Guys, nih bumbu opor ini Ki nganggur santan, guys. Santan kelapa. Agak kental sekali nih, kita coba aja. Monggo makan dan kita makan, kita coba ya. Gurihnya tipis-tipis guys, brojos banget rasanya. Terus kita ada ekstra juga, ekstra kuahnya nih guys. Kalau kurang kuah nih dikasih ekstra lagi nih, tuh tambahan lagi nih dari bukokomnya nih. Kita oplos-oplos lagi ya bebeknya tadi. Makanya pakai tangan aja guys lebih nikmat. Nih, oplos oplos oplos. Kita makan. Makan kita. Bumbu bawang gorengnya sama kuah santannya sama bebeknya lembut banget kan. Perpaduannya bejat kan. Nih, ada juga sambelnya nih, sambel dan lalap nih, sambel bawang. Ala Bukom nih, sambal bawangnya nih kita oplos ya. Lalapannya ada timun, ada kemangi juga. Dan spesial di sini nih ada daun pepaya guys. Nih daun pepayanya nih kita coba ya, banyak banget nih. Kita cobain dulu daun pepayanya ya. Makan kita. Daun pepayanya nggak pahit guys, lembut banget, komen banget, seger. Lagi ya guys nih daun pepaya sama sambal bawang sama timun kita oplos jadi satu sama bebeknya. Bebeknya lembut banget guys, baru besar-besar banget tapi lembut banget, 2 jam rebusnya. So, makan kita. Sambelnya pecah di mulut guys, pedesnya lojot abis. Ada juga bebek goreng nih, besar banget potongannya ya, pas dadanya ini sepertinya di satu dibagi 4 nih. Kita belah lagi yang goreng. Wow, lembut banget guys, makan kita. Lembut banget guys. Gurihnya ini lembut banget, selembut hatiku padamu guys. Kita makan kita. Ada ati, ampela bebek, ada kepala juga, senang jembranti. Nih kita coba dulu ya. Kita oplos sama sambelnya, pedesnya luar biasa guys, sampai doer nih. Nih sambelnya nih tuh, sambel bawangnya. Kita sampai ati bebek sama lalapan. Kita makan lagi sayang, kita makan lagi. Gimana enak sayang? Enak. Enak. Makan kita. Rekomen banget makan siang di rumah makan Bukom guys. Rasanya sambelnya guys luar biasa nih bro, jo sampai keringetan nih, harus minumnya panas nih guys nih. Minum kita. Brojos guys. Rumah makannya mewah banget, mepet sawah, ada angin sepoi-sepoi guys. Silakan kesini, enak banget suasananya.
bebeknya empuk banget, lembut, lembut. Apa? Ya, rasanya brojos abis, sambelnya nih top nih, brojosnya pendoer yang berarti nih guys. Bebeknya lembut banget. Terima kasih sudah mengikuti keseruan Jumberanti hari ini. Jangan lupa kalau lewat sini ke Sawit Boyolali, mampir di rumah makan Bukom. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pencet tombol loncengnya.